Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ada manfa'a fi ummi darinya amin. Wa kana Hasan al-Basri dan adalah Imam Hasan Basri rahimallahu taala yaqulu beliau berkata wa ajaba min alsinatin tusannifu wa qulubin ta'rifu wa a'malin tuqalifu wa ajaba mengherankan sekali min alsinatin tusannifu daripada lidah-lidah yang mengarah lidah-lidah min alsinatin tusannifu lidah-lidah yang mengarah wa qulubin ta'rifu hati-hati yang mengerti wa amalin tukhalifu amal-amal yang berselisih kepada syariat. Heran sekali ya Hasan Basri, Imam Hasan Basri heran sama lidah-lidah suka ya mengarang ngomongnya nggak benar gitu. Waqad kana Hatimun al-Asam, sungguh adalah Imam Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala yaqulu, beliau berkata inna min aqsan nasi yaumal qiyamati aliman amilan nasa aliman amalan nasi bi amalihi bi ilmihi wa huwa lam ya'mal bihi. Inna sesungguhnya min aqsan nasi di antara manusia yang paling celaka yaumal kiamati pada hari kiamat adalah aliman orang alim amilan nasu ini amilan nasu manusia beramal bi ilmi dengan ilmunya wa huwa lam ya'mal bihi sedangkan dia tidak beramal dengan ilmu. Jadi jangan sampai kita sebagai guru enggak ngamalin apa yang kita ajarin. Jangan sampai. Ayo rajin puasa, muridnya yang puasa juga puasa. Jangan sampai. Rajin sedekah, muridnya yang rajin sedekah. Dianya pelit. Jangan sampai. Jadi harus pertama dia, ayo sedekah, dia pertama sedekah. Waqad kana Ibrahimu at-Taymiyu rahimallahu ta'ala yaqulu ma aradtu qawli ala amali illa wajadtu amali mukazziban liqawli. Berkat sungguh adalah Ibrahim at-Taymi rahimallahu ta'ala, beliau berkata ma'aratu tidaklah aku memperhatikan kauli akan perkataanku ala amali atas amalku illa kecuali wajatu aku dapati amali amalku mukadziban mendustai di kauli bagi perkataanku. Wa kana Ibrahim bin Adham dan adalah Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala yaqulu, beliau berkata laqad a'rabna fil kalami falam nalhan walahanna fil amali falam nu'rid. Laqad a'rabna, sungguh kami fasih fil kalami pada kalam falam nalhan, namun kami tidak keliru. Jadi kalau ngomong fasih ya, enggak keliru. Walahanna fil amali dan kami salah pada amal falam nu'rib, kemudian kami tidak keliru, tidak fasih, kami tidak fasih. Wa kana al-Auza'i berkata oleh Imam Auza'i rahimallahu taala yaqulu iza ja'a al-i'rabu fil alfazi za'aba al-khusyu'u fil min al-qari'i wasabi'i.
Iza ja'al i'rabu, apabila datang oleh kepasihan fil alfazi, pada segala lafaz, zahabal khusu'u, hilang khusu'. Minal qari'i, daripada qari', wasami'i, dan yang dengar. Makanya ada yang menghukumkan makruh kalau cakep-cakep. Ya, imamnya qori kecakapan. Jadi yang qorinya sungguh-sungguh banget, biar bagaimana cakep, yang dengar kepukau. Jadi kelupaan baca Fatihah. Ini zaman sekarang udah begitu nih. Mengejar ini akhirnya imam yang jadi khatib nggak dipakai. Apa? Khatibnya nggak dipakai jadi imam. Imamnya beda sama khatibnya. Makanya di sini pemimpin masjid itu mestinya kiai. Pemimpin masjid itu mestinya kiai. Pemimpin pesantren mestinya kiai. Ya, pemimpin masjid mesti kiai. Pemimpin pesantren mesti kiai. Insya Allah selamat. Karena dia tahu ini seperti ini. Siapa yang harus ditempatkan? Punya bengkel mesti ngerti bengkel. Punya mobil mesti bisa nyupirnya. Kita kalau saya terima kagak ada, sopirnya nggak ada. Orang sekarang kagak begitu. Sekarang banyak pesantren rumah tahfiz yang punya bukan kiai, bukan. Yang punya orang biasa, ustaz dibayar aja. Jadi ustaz ada di bawahnya. Jadi ketua yayasan bukan kiai. Ini nggak bisa begini. Jadi harusnya ketua yayasan, dia kiainya, dia ketua pesantrennya. Insya Allah jalan lancar. Kalau umpama ketua yayasannya bukan kiai, ya, kiainya ya, jadi anak buah aja. Ini nggak bisa bergerak. Iya, kalau dia bisa dibilangin, kalau enggak. Sama masjid, pesantren kayak begitu. Wa kana Sufyan ats-Tsauri, dan adalah Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala yang qul, beliau berkata, balaghana, telah sampai berita kepada kami, anna Isa alaihi salatu wasalam, bahwa Nabi Isa alaihi salatu wasalam kana yaqulu, adalah beliau berkata, masalul man yata'allamu ilma, perumpamaan orang yang belajar ilmu, wala ya'malu bihi, namun dan dia tidak beramal dengan ilmunya, kama salim ra'atin, seperti perumpamaan perempuan zanat yang berzina sirran, rahasia, berzina dia rahasia, orang enggak tahu. Faja'ahal makhadu, lalu datang kepadanya makhad, rasa sakit. Faftadohat, lalu terungkaplah aibnya. Sakit apa? Sakit kemaluan. Di situ baru keungkap. Oh, ini sakit kemaluan. Sakit AIDS. Berarti dia kemarin suka jajan sembarangan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nggak dipungkiri itu. Sakit AIDS. Ada orang suka ke luar negeri terus, jalan-jalan ke luar negeri, ada urusan ke luar negeri, pulang-pulang sakit AIDS. Oh, ini orang curiga nih. Jeng apa nih sono? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi tuh kayak begitu tuh. Jadi
berzinah diam-diam, tapi Allah buka secara diam-diam pula. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini pernah terjadi seperti ini, Pak. Pernah terjadi seperti ini. Orang pun akhirnya, padahal dia orang ngerti. Orang akhirnya apa yang terjadi? Orang curiga. Jangan ngapain di sana? Jangan ngapain di sana? Wa kadzalika man lam ya'mal bi'ilmihi yaqdahu Allahu yawmal qiyamati 'ala ru'usi asyhadi. Dan seperti demikian pula orang yang tidak beramal dengan ilmunya, Allah buka aibnya pada hari kiamat di depan orang-orang yang menyaksikannya. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimallahu taala yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Imam Hasan al-Basri rahimallahu taala, beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa asyaitanu ila ahadikum, apabila datang setan kepada salah seorang di antara kamu, wa huwa yusalli, dia sedang salat, faqala, lalu dia berkata, innaka mura'in, kata setan, enteria, falyazid fulan, maka tambahin dia panjang, panjangin lagi sembahyang, enteria, panjangin, biar ya ketebus, bahasa kita begitu. Ya Allah. Padahal lagi sembahyang. Wa kana Fudail ibn Iyad rahimallahu taala yaqul, beliau berkata, al-amru li ajli nasir ya'un wa tarkul amri li ajli nasir syirkun wal ikhlasu ayu'afiyakallahu minhuma. Amal karena manusia riya. Jadi kita beramal karena manusia riya dan meninggalkan amal karena manusia syirik. Kita sholat duha pengen dilihat sama orang, ya. Ya. Karena manusia riya. Kemudian kita udah biasa melakukan sholat duha, ada orang malu sama orang, akhirnya kita nggak ngerjain sholat duha karena malu sama orang, itu syirik loh. Wal ikhlasu, ikhlas itu jadi bagaimana ikhlas? Ikhlas ayu'afiyakallahu minhuma, Allah selamatkan engkau dari keduanya, kagak riya, kagak syirik. Jadi kalau begitu bagaimana? Udah kerjain aja sholat duhanya, orang lihat enggak lihat itu enggak masalah. Yang penting di hati kita enggak ada kepengen apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.